Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari. Nah, kali ini Pak Ical sedang lagi ada di Kediri dan mau menginap di Hotel Welirang. Tadi sudah booking, sekarang tinggal check-in saja. Ya, Mas, sudah boleh apa belum ya? Jam 12:30, tinggal kita check out sama bapaknya yang tadi. Kamu yang anu tadi sudah tak booking, yang bilang 12:30. Coba sama bapaknya sudah beli apa belum, tapi katanya tadi yang penting lebih dari jam 12. Oke, teman-teman, jadi ada kamar yang bawah juga, dan kamar bawah terus ada fasilitas musola, itu musola ya. Ini parkiran untuk mobil, jadi cukup untuk 4-5 mobil sampai sini ya, tapi ya keluarnya bergantian. Oke, kita langsung naik ke atas. Naik tangga dulu ke atas. Nah, ini bagian luarnya kalau mau nyantai ya, ada alat treadmillnya juga itu. Terus ya, kalau mau nyantai di sini, memang letaknya di dalam seperti kampung gitu ya. Oke, besok sarapannya di sini ya, karena harganya itu sudah termasuk sarapan. Oh, tapi anu, mulai tanggal 2 Mei untuk sarapan bertempat di Resto Chick and Go. Oh, berarti di resto sebelahnya. Oke, free wifi. Oke, langsung ke kamar 211. Apakah seperti yang dulu? Oh, enggak, dulu sebelah sini. Ini ada lagi kamar yang langsung ada berhadapan dengan luar kelihatannya. Oh iya, ini ada langsung berhadapan dengan luar. Enak sebenarnya kalau di situ. Oke, ini kamar kita 211. Nah, sudah dibuka sama istri saya. Sebenarnya saya eksplorasi dulu. Oke, teman-teman dan sedulur sedoyo ya, jadi ini tadi harganya untuk satu malamnya. Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu di kota Kediri kota, harganya 150.000. Fasilitas yang plus di sini, kenapa kok senang nginep di sini ya? Jadi yang pertama tentunya ada ini ya, dapat minuman ya, 2 bungkus, masih ada kopi, ada heaternya juga ya. Terus kemudian kita ke kamar mandi dulu. Ini ada kursinya, ini ada lemarinya ya, ada lemarinya. Terus ini kamar mandinya. Kamar mandinya panjang, bukan sempit tapi panjang ya. Dalamnya ada wastafel. Nah, ini dapat sabun, sampo sama sikat gigi untuk satu orang saja ya. Jadi kalau memang pengen ke sini bawa. Oke, ini nyala. Oke. Terus kemudian tempat ya, ada WC-nya juga, WC duduk. Ya, luar semua bersih, kamar mandinya bersih sekali, kamar mandinya bersih sekali ya. Ini ada shower juga, shower ya, kita cek dulu. Ini juga ada untuk wudhunya ya. Oke, showernya nyala, kita cek apakah ada air panasnya. Benar, biasanya ada air panasnya ya, karena kita sering nginep di sini. Ya, ada air panasnya. Nah, ini sudah panas ini. Ya, ada air panasnya. Sangat istimewa, 150. Sudah ada air panas. Ya, ini juga ada exhaust di dalam kamar mandinya, jadi tidak begitu apa namanya ongkep. Nah, itu sudah kecapean, bos. Oke, ini juga ada AC-nya loh, teman-teman dan sedulur-sedoyo ya. Jadi ada AC-nya, itu AC-nya cukup dingin. Kalau yang di kamar kita biasanya sebelah sana, dua kali kesini dikasih kamar yang sama, itu tidak begitu dingin. Kalau ini kelihatannya AC-nya baru, jadi dingin ya. Jadi ini pemandangannya, pemandangannya seperti ini ya, pemandangannya perkampungan seperti ini. Oke, nah seperti ini.
dan kasurnya double bed, lumayan ya, memang tidak terlalu besar tapi cukup ya, dan dapat dua handuk sama ada televisinya 14 in ya, tapi cukuplah untuk nonton TV ya. Coba kita cek apakah channelnya channel dalam negeri atau dalam kota. Dalam oke, okay, sudah nyala mereknya Akari. Ya, itu dia. Oh, rata-rata TV-nya dalam negeri ya. Maksudnya TV-TV nasional, tapi sangat disayangkan tidak begitu bening gambarnya. Ya. Gambarnya masih ada bintik-bintiknya. Oke. Nah, ini juga ada penunjuk kiblatnya ya, teman-teman ya. Itu merah ya. Jadi kalau mau sholat enggak perlu bingung lagi. Oke. Oke, teman-teman dan seluruh ya, ini sudah pagi hari. Kita sekarang mau sarapan dulu di gedung sebelah ya. Biasanya dulu sarapannya di sebelah sini. Dulu sarapannya di sebelah sini. Tapi ya karena mungkin ini ya, ada tulisannya ya. Kemudian karena sering dibawa ke kamar, makanya dipindahkan ke resto sebelah, masih jadi satu dengan penginapan. Oke, langsung saja kita kesini. Ini restonya, coba kita cek dulu. Baik. Sudah. Ini kafenya. Mau ke sana-sana. Sarapannya ada nasi goreng, ada pecel, mie, ayam, pecel sambal crispy, ada pentol juga. Oke, teman-teman, dan dulu setuju, jadi ini penjelasan dulu ya. Kenapa ambil sebanyak ini, karena daripada ambil dua kali ini jadi separuh nasi pecel, separuh nasi goreng. Mudah-mudahan mukbang kali ini habis, oke? Setuju, kita coba nasi pecel dulu. Banyak sayur-sayur gorengnya. Sambal pecelnya enak. Saya coba nasi gorengnya ini. Goreng sama bihun. Gorengnya enak. Jamur crispy. Coba ini ayam tepung. Bukan ayam kayaknya. Coba sih. Bukan ayam. Ikan kira. Ayam. Oke, teman-teman dan sedulur sedaya, ini sudah selesai makan ya. Jadi tempatnya bersebelahan dengan hotel ini, Hotel Welirang. Terus ini tempat makannya, jadi enku. Jadi overall makannya enak dan berasa. Tadi ada 3 menu harusnya,
nasi goreng, pecel, sama bakso. Tapi baksonya tadi lupa nggak nyicip karena sedangkan yang sudah terlalu banyak ngambilnya. Jadi mau ngambil lagi malu. Oke, langsung saja kita kembali ke kamar. Oke, teman-teman dan seterusnya ya. Jadi tadi room tournya ya dari Hotel Weliran yang ada di Kota Kediri ya, nanti alamatnya saya kasihkan di deskripsi. Jadi satu malam ini weekend ya, weekend harganya Rp150.000, sudah ada fasilitas kamar mandi dalam, AC, double bed, juga dapat minuman, ada apa namanya tadi amenitinya juga, dapat handuk 2, dan yang paling nilai plus lagi dapat makan, sudah termasuk breakfastnya Rp150.000. Nah, satu lagi ada WiFi-nya, free WiFi. Nah, menurut Pak Ical ya, memang untuk di Kota Kediri menurut Pak Ical itu sudah sangat worth it ya bagi teman-teman dan surveyor yang punya kepentingan di Kediri dan ingin menginap ya, silahkan langsung saja ke Hotel Weliran ya, menurut Pak Ical worth it, langsung booking langsung bisa, harganya Rp150.000. kalau di aplikasi biasanya selisihnya 10 sampai 10 ribuan lah selisihnya, bisa lebih, bisa lebih murah, bisa lebih mahal ya, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Oke, demikian review hotel dari Pak Ical. Nantikan video menarik lainnya jadi dari channel Pak Ical sehari-hari. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.